Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada di kuburan mobil-mobil yang udah gak terpakai. Di salah satu di daerah Bekasi, di rumah Belanda yang sekarang jadi kuburan bangkai-bangkai mobil bekas-bekas kecelakaan. Konon di sini sering nongolnya yang serem-serem kayak genderuwo, kuntilanak, itu sering nongol di sini yang mengganggu aktivitas-aktivitas di sini. Kita penelusuran, kita acak-acak di sini. Ada 3 gedung Belanda yang terbengkalai. Kita acak-acak. Tetap di channel Kunyuk terus ya. Jangan lupa dukungannya. Like, komen, dan subscribe. Ikuti saya terus. Hey guys, kita langsung penelusuran aja guys. Ada udah. Okay guys, kita udah sampai di gedung yang pertama. Kita masukin aja, kita rasain hawa-hawanya. Yuk. Kelihatannya ini bangunan emang udah lama nggak kepake, banyak coret-coretan juga. Nggak tahu ini bekas apa di sini. Kita masuk aja yuk ke dalam. Di dalamnya cuma kayak gini doang, nggak ada apa-apa, sempit. Kayak bekas kamar mandi. Kalau emang udah bunyi nampu. Ini cuma lorong-lorong doang, tidak ada batas-batas kosong, banyak. Hawanya juga di sini biasa aja, nggak kayak dengar-dengar cerita-ceritanya serem gitu, nggak biasa aja. Ini langsung aja. Tempatnya cuma segini doang, kecil yang pertama. Kita langsung pindah yang kedua aja. Siapa tahu di sana lebih mencekam, lebih full power. Yuk kita langsung ke yang kedua aja. Ini di depan saya gedung yang kedua. Semoga di sini aura makhluknya terasa kental atau gimana, cuman di sini belum kerasa. Langsung kita penelusurannya aja. Ada bangkai mobil lagi. Kayaknya buat menuju ke sana nggak memungkinkan, takut ada binatang-binatang melata. Kita langsung coba ke gedungnya aja. Ini apa sih?
Nih, ini lokasi yang terakhir di gedung yang ketiga. Di sini apa auranya lumayan lebih kencang, lumayan lebih gini, cuman nggak begitu kencang, kencang, cuman nggak begitu kencang ya. Cuman sayang sekali nih, lihat dalamnya. Gak jadi apa ya? Cuman awalnya sih lumayan, lumayan awalnya lumayan. Cuman nggak bisa kuburan. Kita cari yang lebih menarik lagi aja. Liling-liling ini ada kebun-kebun atau apa, kita coba-coba aja. Setelah kita berkeliling ke sono kemari, ternyata di sini nggak seserem cerita-cerita orang-orang di sini. Emang ada, cuman nggak begitu kuat lah, nggak begitu mengganggu lah. Kita akhiri aja malam ini sampai di sini. Kalau buat sahabat-sahabat subscriber, kali punya tempat-tempat yang serem yang bisa dikunjungi, komen aja di komentar. Insya Allah kita datengin ke sana. Jangan lupa ya, dukung channel kami terus. Kunyuk 6666. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.